Pemirsa, selama pekan Asian Games 2018, banyak perubahan yang terjadi di Jakarta, mulai dari trotoar yang diperlebar hingga pertunjukan musik yang diadakan di trotoar Sudirman. Ya, rencananya pertunjukan musik trotoar ini akan dilanjutkan walaupun pagelaran Asian Games segera berakhir. Untuk mengetahui keseruan pertunjukan musik trotoar di kawasan Sudirman, ada rekan kami Iswari Anggit di sana. Selamat sore Iswari Anggit, bagaimana keramaian di sana sore ini? Iswari Anggit? Fandi dan Syafa, saat ini saya sedang berada di trotoar kawasan Sudirman, tepatnya di depan FX. Dan memang saat ini tengah berlangsung pertunjukan musik trotoar atau serenade. Dan Anda lihat di belakang saya, sudah ada para musisi yang siap menghibur para pejalan kaki di sini. Musisi-musisi ini terdiri dari pemain keyboard, kemudian juga ada yang melakukan permainan biola. Mereka semua memainkan beragam musik dengan berbagai genre, mulai dari musik pop, kemudian juga tadi ada musik klasik, kemudian mereka juga memainkan berbagai lagu yang saat ini sedang populer. Nah, memang saat ini di kawasan FX Sudirman sendiri terpantau sangat ramai, di mana menjelang satu hari penutupan Asian Games, antusiasme masyarakat untuk mengetahui apa saja sih yang ada di sini juga nampaknya cukup besar. Karena bisa Anda lihat, Safa dan juga Fandi di belakang saya, banyak masyarakat yang menonton pagelaran di musik trotoar ini. Nah, untuk mengetahui seperti apa reaksi dari masyarakat, kita coba tanya beberapa pengunjung di sini. Mana ya? Mbaknya aja deh. Selamat sore, boleh ganggu sedikit ya, dengan Mbak siapa namanya? Dengan Dewi. Mbak Dewi. Dewi, ini gimana sih dengan adanya pertunjukan musik trotoar seperti ini? Apakah cukup menghibur atau justru ketertiban terganggu? Enggak sih. Ini kan selain di sini sebenarnya ada di depan Plaza Indonesia. Itu juga mereka ngambil posisinya itu di pinggir, jadi nggak mengganggu guide block juga, dan itu di tempat-tempat yang ramai, menghibur sih, menyenangkan ya. Jadi seandainya nih, ini kan musik ini hanya digelar selama perhelatan Asian Games. Nah, seandainya adanya musik trotoar ini terus dilanjutkan, setuju nggak nih sebagai masyarakat? Setuju. Ya, mungkin nggak setiap hari, mungkin jam pulang kantor, it's okay. Akan membuat trotoar menjadi lebih hidup ya pastinya. Terima kasih ya Mbak Dewi. Dari diuni dengan ojek online ya, daripada ojek online dan pedagang kaki lima, musik aja. Justru lebih diapresiasi oleh masyarakat. Ya. Baik, terima kasih banyak. Ya Fani dan Safa, demikian penjelasan dari salah satu pengunjung. Nah, mungkin Anda ingin melihat seperti apa keadaan di depan dari pagelaran ini. Nah, seperti ini. Di mana para pengunjung berkumpul dan memang benar yang dijelaskan oleh Dewi bahwa adanya pertunjukan musik ini memang tidak sama sekali mengganggu trotoar karena mereka posisinya berada di sebelah kiri saya di mana mereka tidak mengganggu guide block juga dan para pejalan kaki bisa tetap berjalan kaki dengan leluasa. Untuk sementara saat ini arus lintas di depan FX Sudirman sendiri terpantau padat merayap namun tetap kondusif karena terdapat beberapa petugas keamanan yang memastikan agar lalu lintas bisa berjalan dengan lancar. Ya, kembali ke Anda, Fandi dan Syafa. Baik, terima kasih Iswari Anggit atas laporannya langsung dari trotoar Sudirman, Jakarta.